Oke, 65.000 doang, kecil ya, kecil banget cuy untuk Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel Free Fire yang cuma menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Pokemon World ya. Pokemon World lagi, dan ternyata ya cuy, kemarin aku bilang kalau Mega Gengarku hilang, ternyata tuh ada di tasnya. Ternyata ada di tas. Nah, ini dia. Aku kira hilang sumpah. Ternyata ada di tas dan harus kita use dulu gitu cuy. Oke, langsung kita buka aja. Langsung kita buka. Nah, ini dia cuy ya. Shiny Mega Gengar. Jadi kayaknya nanti setelah Pokemon sekte listrikku itu jadi ya, ada si Zekrom, terus Gotpika sama si Tapu Koko, itu aku bakal buat sekte sekte racun, cuk, sekte poison ya, poison. Jadi ada si Mega Shiny Mega Gengar, Zygarde sama satu lagi itu mungkin antara Darkrai atau mungkin nanti aku pakai Gengar aja deh ya. Mungkin aku nanti pakai Gengar aja gitu. Oke, ini kita coba lihat raritinya. Terima. Ya, oke. Oke, aku ini ya udah nyampe ini. Nice, langsung. Langsung kita start up. Oke, di sini tapi nanti aja sih. Kayaknya aku mau fokus dulu ke mau fokus dulu ke Pokemon listrikku dulu ya. Nah, untuk Divine Beast Incubation yang kemarin aku tanyain itu ternyata ya cuk, ternyata kita itu bisa dapet, tapi ini nanti souling ya, souling cuk. Jadi kalau kalian nggak punya Pokemon awalnya itu nggak punya linknya, itu nggak bakal bisa. Nah, ini menetas katanya kalau udah level 30, dan aku masih sampai level 7 ya, katanya sih kayak gitu ya cuk, tapi aku masih nggak tahu nanti jadinya kayak gimana. Aku nggak tahu sih udah ada atau belum gitu cok ya, udah ada atau belum yang bisa ngaktifin itu antara Mewtwo Y atau Lunala atau apa sih satunya, aku nggak tahu ya, Necrozma atau apa. Nah, kalau misalkan di server kalian ada, komen dong cok, nanti aku pinjem akun kalian gitu cok buat ngeliat gitu. Aku pengen lihat soulingnya kayak gimana gitu, Mewtwo Y kalau nggak sih satunya itu. Oke, di video ini mungkin aku mau nge-push gym ini ya, karena sekarang aku udah tersingkirkan cuy ya, udah tersingkirkan, apalagi ini yang di lokal ya, yang di lokal cuy, bukan yang world ya. Aku udah mulai tersingkirkan cuy, aku udah nggak masuk top 10 lagi. Sekarang aku bakalan nyoba manual ya, manual. Oke, kita coba lawan Ford GT ini yang ada di ranking 7, karena biasanya aku ada di ranking 7 cuy, sekarang dipindah sama dia cuy ya, dipindah sama dia. Ini kayaknya yang serem si Suikunnya kita kill dulu kali ya. Suikunnya kita kill dulu. Sebenarnya kayaknya itu si Reshiram sih, yang serem Reshiramnya cuk. Tapi nggak apa-apa, kita bunuh yang bisa kita bunuh duluan cuk ya. Yang bisa kita bunuh, karena itu Suikunnya nggak pakai shield, harusnya sih paling empuk ya. Ternyata paling tebel anjir. Tebel banget Suikunnya. Jangan lupa replace ya. Jangan sampai lupa replace cuk. Gila, langsung mati dua-duanya cuk. Gila, nggak kuat sih ini, aku nggak kuat sama sekali ini. Sumpah, langsung mati semua cuk. Gila, ini nggak kuat ya ini. Padahal gapnya nggak terlalu gede ya. Dia itu masih 1,4 juta kalau nggak salah ya. Dan CP-ku itu 1,2 juta. Dan aku kayak jauh banget gitu men. Sumpah, ketinggalanku kayak jauh banget men. Ini Reshiramnya terlalu serem ternyata. Reshiramnya terlalu ngeri cuk. Gila. Kalau ini sih kita harus nyerang yang lain sih. Coba kita serang yang ranking 8 nya gitu ya. Ini biar kita selesaiin. Kita auto aja. Oke.
aduh oke okay, oke okay, set. Iya yeah, nggak masih masih nggak kuat ya, masih nggak kuat, mati dong. Oke okay. Nggak cukup kuat ya, nggak cukup kuat. Kita coba cari lawan yang lebih gampang deh ya. Kita coba cari lawan yang lebih gampang. Ini sesama Sekte Dragon aja deh ya. Kita coba lawan sesama Sekte Dragon, cuk. Kita coba lawan sesama Sekte Dragon. Mega Garchomp-nya dulu ya. Biar dia nggak bisa ngasih state ya. Biar dia nggak bisa ngasih state. Oke, 65.000 doang, kecil ya. Kecil banget, cuk, untuk apa namanya Mega Garchomp. Tapi memang Mega Garchomp-ku aku setnya itu survive ya, tapi untuk ngelawan Reshiram tetap gila nggak kuat, cuk, lawan Zekrom-nya. Oh iya, dia kan pakai Pikachu ya. Dia pakai God Pikachu. Oke, karena dia pakai God Pika, itu outputnya pasti ada di si Zekrom. Lupa aku, cuk. Lupa. Oke. Ternyata Zekrom itu nggak perlu pakai dua state kayak aku gitu ya. Kalau aku kan si Garchomp itu pakai dua state karena Garchomp cuman Pokemon R ya. SR, sorry. Cuman Pokemon SR. Kalau Zekrom itu kan dia Pokemon SP kan, Pokemon SP. Jadi dia kayaknya satu state aja itu udah gede banget sih. Sumpah aku nggak bisa ngebayangin kalau Pokemon apa ini namanya SP itu pakai dua state. Mungkin kayak si Zekrom yang kemarin pernah aku review ya. Zekrom-nya itu damage-nya bisa lebih dari 2 juta, men. Tapi itu untuk world boss ya. Kalau untuk PvP gini aku masih kurang tahu. Kalau untuk PvP ya mungkin nggak nyampe segitu sih ya. Tapi tetap gede juga, hitungannya tetap gede juga. Tapi aku nggak yakin deh kalau bisa nembus sampai 2 juta kalau untuk PvP. Ini kayaknya emang karena aku udah nggak serajin dulu, cuk. Ya ini aku jelas kalah nih. Jelas kalah, aku emang wajib disingkirkan anjir. Kayaknya udah pada pensi semua ini yang di serverku ya, karena serverku sekarang semakin sepi, cuy. Oke, beneran nggak kuat dong. Kayaknya emang paling bisa aku nongkrongnya di 11 ya, cuy. Paling bisa aku nongkrongnya di 11 itu kayaknya udah paling mentok deh. Oke lah, kayaknya kita harus nge-build lagi mega itu, harus kita naikin ya, cuy. Si Mega Garchomp itu harus kita naikin extreme trainingnya. Extreme trainingnya ini apa? Defend training ya. Defend training kita beli, langsung kita beli, cuy. Semuanya kita beliin defend training manual. Oke. Kita beli 200 biji. Oh, defend training oh langsung habis ya. Ternyata maksimal cuman beli 200, men. Oke, kita naikin ya. Mega Garchomp-nya kita naikin biar defend-nya naik, cuy. Kayaknya kalau defense-nya nggak dinaikin itu nggak bakal kuat survive deh ya. Jadi kalau kalian mau itu, mau apa namanya bisa survive, mending naikin ini ya, extreme training. Nah terus untuk ini juga harus kita naikin deh. Punyanya si Mega Rayquaza ya. Karena kalau yang left, yang pertama itu nambahin defense sama attack, kalau yang kedua itu nambahin defense doang kan. All around. Nah ini ya, yang all round kita beli juga, cuy, yang all round. Kita beli, kita naikin deh. Dah untuk CP-nya udah nembus 200.000 ya akhirnya ya. Udah nembus 200.000. Sekarang ini kita strengthen. Yang HP kita naikin semua, cuy ya. Kita naikin pokoknya biar enggak gampang mati gitu, cuy. Kalau ini mati, kita udah enggak bisa ngapa-ngapain, sumpah, cuy. Ini attack enggak terlalu guna sih kalau untuk Pokemon dengan tipe state ya, tapi enggak apa-apa, kita naikin rata semua ke bintang berapa tuh? 12 15 ya, ke bintang 15. Kita naikin ke bintang 15. Ini defense-nya juga kita naikin sampai ke bintang 15, cuy. 2 3. Oke, udah semua ya ke bintang 15. Ini Marcedo-ku juga belum. Kita naikin ke bintang 15 udah. Pokoknya ke bintang 15 semuanya, cuy. Oke, bintang 15. Ini juga HP ke bintang 15 biar Marcedo-nya enggak gampang mati. Sumpah, karena aku enggak bawa tank sama sekali ya. Aku enggak ada Lugia, enggak ada kayak siapa ya? Groudon itu juga tank ya hitungannya ya. Oke, ini udah semua, udah bintang 15 semua, udah bintang 15 semua, udah. Udah bintang 15 semua, cuk. Ini health itemnya kita cek. Nah, ini ya. Masih belum bintang 15. Ini bahkan bintang 12 aja belum, cuk. Kita naikin semuanya.
Oke, tapi ini aku rasa sih masih tetap nggak kuat untuk nge-push si Jim ya. Nanti mungkin besok kalau udah aku udah nge-push Ruin sama udah bisa nge-push Plate ya, cuy. Nge-push Plate. Mana sih namanya Plate? Nah, ini kan bener Plate. Oke, kalau ini udah pakai semua mungkin udah agak kuat ya, udah agak kuat dikit gitu. Oke, aku cukupin cuy video sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mambas Gaming. Bye.